Faktanya, tanda hitam di jidat orang muslim bukanlah tanda fisik pada wajah seorang muslim saja. Jadi tanda hitam di jidat seorang bukanlah tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan ibadah sholat dengan rajin dan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat channel Hijrah Cinta dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang di channel kami. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kami akan membahas fakta tanda hitam di jidat orang muslim yang perlu dipahami. Tanda hitam di jidat orang muslim kerap dimaknai dengan tingkat pendalaman ibadah yang dijalankannya. Meski sebenarnya hal ini tidak bisa dijadikan ukuran, kondisi jidat hitam di jidat orang muslim ini kerap terlihat pada seorang laki-laki, namun tak jarang perempuan juga memiliki jidat hitam. Berbicara soal ketakwaan umat, sebenarnya perlu ditinjau melalui beberapa aspek keagamaan. Tanda hitam di jidat orang muslim tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai ketaatan agama atau ibadah umat muslim khususnya. Hal ini pun juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fath. Menilik tanda hitam di jidat orang muslim lebih jauh, ternyata juga ada beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan jidat seseorang bisa terjadi. Untuk itu perlu memahami dengan baik dan tepat mengenai tanda hitam di jidat orang muslim agar tidak terjadi riya serta kesalahpahaman lainnya yang justru akan mengurangi pahala dalam beribadah. Berikut fakta tanda hitam di jidat orang muslim yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, kepercayaan orang terhadap jidat hitam. Tanda hitam di jidat orang muslim merupakan sebuah gesekan yang dihasilkan oleh kontak berulang dari jidat dengan sajadah saat sholat. Beberapa muslim menganggap keberadaan tanda hitam di jidat orang muslim ini merupakan dedikasi religius dan kesolehan, padahal tidak selalu demikian. Apabila ibadah sholat dilakukan dengan teguh dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, jidat hitam dapat berkembang. Sebagian muslim pun menganggap kehadiran jidat hitam orang muslim adalah sebagai tanda dedikasi terhadap agama dan kesolehan. Bahkan sebagian muslim juga percaya bahwa pada hari kiamat tanda jidat hitam orang muslim akan memancar cahaya putih yang sangat besar. Yang kedua, bukan sebatas penanda rajin ibadah. Tanda hitam di jidat orang muslim kerap dikaitkan dengan rajinnya sholat dan tanda khusyuknya mereka menjalankan ibadah sholat. Menurut Al-Quran yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fath, bahwa orang-orang yang bersama Rasulullah SAW memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap sesama muslim, dan mereka selalu menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk untuk mencari ridho Allah. Orang-orang ini juga memiliki tanda sujud di wajahnya. Banyak yang menafsirkan tanda sujud di wajah orang-orang yang bersama Rasulullah itu merupakan gambaran tingkah laku mereka, yaitu perilaku baik dan juga perilaku mencerminkan ajaran Islam. Menafsirkan bahwa tanda hitam di jidat orang muslim adalah seseorang yang banyak sujud atau sholat tidak sepenuhnya salah. Namun, para ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in memilih penafsiran yang berbeda. Ibnu Abbas mengatakan kalau firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 29 yang mengungkapkan jika khusyuknya terlihat dari bekas sujud itu bukanlah tanda hitam di jidat. Bekas sujud yang dimaksud dari ayat surat tersebut baru akan terlihat di akhirat nanti. Jadi sebenarnya tanda hitam itu tidak mengartikan apapun. Itu terbentuk hanya karena dahi terlalu menekan saat sujud. Yang ketiga, jidat hitam juga ada di kaum muslimah. Tanda hitam di jidat orang muslim ternyata juga terjadi pada golongan lainnya. Ketika banyak orang yang menafsirkan bahwa tanda sujud di wajah adalah orang-orang yang bersama Rasulullah SAW,
yang secara tidak langsung menggambarkan tingkah laku mereka, yaitu perilaku baik dan juga tabiat yang mencerminkan ajaran Islam. Faktanya, tanda hitam di jidat orang Muslim bukanlah tanda fisik pada wajah seorang Muslim saja. Jadi, tanda hitam di jidat seorang bukanlah tanda bahwa orang tersebut telah melaksanakan ibadah sholat dengan rajin dan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Fath tersebut menjelaskan kepada seluruh umat Islam, bukan hanya kaum muslimin saja yang kerap mendapat tanda hitam di jidat, melainkan muslimah juga. Selama ini memang jarang terlihat seorang wanita yang memiliki tanda hitam di jidat. Padahal tak banyak dari wanita muslim yang memiliki tingkat keimanan yang lebih tinggi. Banyak juga muslimah yang telah menjalankan sholat dengan rajin dan khusyuk, namun mereka tidak memiliki tanda hitam di jidatnya. Yang keempat, bukan ukuran kesolehan ibadah. Tanda hitam di jidat orang muslim bukan semata-mata menandakan kesolehan atau taat ibadahnya. Ukuran kesolehan orang muslim bukan ditunjukkan dengan adanya tanda hitam di jidat. Kesolehan selalu menggadaikan perilaku, akhlak, dan moralitas yang luhur. Tanda hitam di jidat orang muslim sebagai bekas sujud sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu, ternyata tidak disukai karena dikhawatirkan akan menimbulkan riya pada pemiliknya. Dimaksud bahwa jika dalam hatinya ada riya, maka tidak diperbolehkan atau haram. Untuk itu harus dihilangkan. Senada dengan hadis riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seseorang yang memiliki tanda di antara kedua matanya sebagai bekas sujud. Yang kelima, penyebab tanda hitam di jidat seseorang. Ada beberapa penyebab tanda hitam di jidat orang muslim, bahkan orang lainnya. Yang pertama, disebabkan oleh kulit yang sensitif. Bagi sebagian orang, kulit begitu sensitif dengan beberapa kondisi lingkungan. Apabila kulit wajah kamu merupakan kulit yang sensitif, maka kemungkinan besar tanda hitam di jidat bisa muncul. Yang kedua, penyebab hitam di jidat bisa dari gesekan keras saat sujud. Apabila kebiasaan ini dilakukan secara berulang, maka dapat menyebabkan tanda hitam di jidat orang muslim dan orang lainnya. Sahabat channel Hijrah Cinta dimanapun Anda berada, demikian video singkat pada kesempatan kali ini tentang fakta tanda hitam di jidat orang muslim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini bahwa tanda hitam di jidat orang muslim tidak menentukan bahwa dia ahli ibadah atau bukan, karena sesungguhnya segala sesuatu hanya Allah yang mengetahui. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam penyebutan kata ataupun dalam penulisan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.